Semangat pagi. Hari ini saya bersama dengan Pak Eko Gunarto. Kita sedang memegang buku 100 anak tambang Indonesia. Ya, Pak Eko, buku ini ditulis oleh 100 orang ya, praktisi di tambang dari Aceh sampai Papua ya. Ini cerita tentang bagaimana 100 anak tambang ini sukses ya, mulai dari mungkin muda, dari lahir malah ya Pak Eko ya. Cerita mereka dari lahir, kemudian bagaimana kok mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam karir mereka. Ada yang menjadi pemilik perusahaan pada akhirnya, Pak Eko ya. Dan ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif sekali. Tebal bukunya ini, tebal nih Pak Eko, 714 halaman. Dan buku ini diedit sudah oleh lebih dari 30 orang, mulai dari dekan-dekan, dari rektor, dari DPR, dan para birokrat ya, termasuk ada beberapa para asosiasi-asosiasi ya, pimpinan asosiasi. Nah, teman-teman semua pasti penasaran ya, buku ini yang nulis 100, kemudian editornya ada saya ya, Alwarono, ada Pak Eko Gunarto ya, ini Pak Eko ya, Pak Alexander Merim dan Nur Iskandar ya. Buku ini akan terbit tanggal 17 Agustus 2021 ya Pak Eko, tinggal berapa hari lagi? 10 hari lagi ya, 2021. Dan sekarang posisi kita masih open PO ya, buka PO sampai dengan di bulan di tanggal 17 Agustus 2021. Penasaran pasti isi bukunya kan? Ya, ini sangat luar biasa dan sampai hari ini sudah dipesan lebih dari 10.000 Pak Eko ya. Pasti menjadi buku yang spektakuler di tahun 2021 untuk pasarnya ini juga. Pak Eko, menurut Pak Eko ini buku ini kira-kira pasti jadi populer ya 2021 karena sudah lebih, karena ini 100 orang yang tulis dan sama-sama menginspirasi anak bangsa ini Pak Eko. Sebagai seorang editor, Pak Eko ada pesan nggak nih biar teman-teman segera miliki buku ini Pak Eko? Silakan Pak. Ya, saya sederhana aja. Andai kata jarum jam ini boleh diputar balik dan saya masih di usia SLTA atau mungkin baru masuk perguruan, tentu saya harus memiliki buku ini segera mungkin, karena di dalamnya ada 100 anak tambang atau 100 orang bagaimana sebagian lahir sejak kecil, artinya lahir di tambang sampai sukses, dan beberapa sampai menjadi pemilik, bukan lagi pekerja tambang. Tentu kita semua pengen sukses, maka miliki buku ini segera, karena di sana ada 100 jalan menuju sukses. Itu kalau dari saya. Oke teman-teman semua, jangan lupa PO, ada link di bawah ini, segera pesan. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat pagi Pak Eko. Luar biasa.